Pemirsa, Polri menetapkan 6 orang jadi tersangka tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Ya, pemirsa, di antara 6 tersangka, salah satunya Direktur Utama PT LIB, Ahmad Hadian Lukita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kamis semalam mengumumkan tersangka tragedi yang menyebabkan 131 orang meninggal di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Keenam tersangka, salah satunya Direktur Utama PT LIB, Ahmad Hadian Lukita. Selain dari penyelenggara pertandingan, 3 orang anggota Polri juga ditetapkan sebagai tersangka. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, dia bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun, pada saat